Semangat pagi. Saya Sujoko Kuswaji, praktisi kesehatan kerja. Berita kematian petugas KPPS dan beberapa polisi itu menarik perhatian saya, terutama kaitannya dengan pekerjaan dan kematian. Juga kerjaan dan gangguan kesehatan yang diderita oleh jauh lebih banyak daripada yang meninggal. Hubungan itu bisa langsung. Misalnya polisi yang mengalami tubrukan di jalan ketika membawa kotak suara, untuk kecelakaan mudah untuk menentukan hubungan itu langsung apa tidak langsung. Tapi buat kesehatan tidak mudah. Hubungan langsung yang boleh diceritakan dalam kasus ini, misalnya seorang yang dari Jawa di mana malaria bukan penyakit endemik, yang kemudian ditugaskan di Irian di mana malaria menjadi penyakit endemik. Ketika bekerja di sana dia ketular malaria, malaria tropika, dan dalam waktu singkat dia meninggal dunia. Jadi penyakit malaria ini kita sebut sebagai penyakit akibat kerja. Hubungan itu bisa tidak langsung. Misalnya dia mengalami darah tinggi, penyakit yang biasa ditemukan di masyarakat umum. Kemudian dia bekerja di tempat panas. Ketika menjemur kotak-kotak suara yang terkena banjir, maka tekanan darahnya akan meningkat karena suhu yang tinggi tadi. Hubungan yang berikut, misalnya dia bakat asma, tapi tidak pernah mengalami asma. Ketika dia mengangkat kotak-kotak suara di mana ada sisa-sisa lem kertas yang tercium dan merangsang pernapasannya untuk menjadi sesak dan asmanya kambuh, maka asma ini kita sebut dicetuskan oleh pekerjaan. Yang berikut, penyakit yang dipermudah oleh pekerjaan. Ya, misalnya pekerjanya tidak mengenal jam, di mana orang bekerja sehari maksimum 8 jam. Dia bekerja sampai jam 2 tengah malam. Dia mudah sekali terkena berbagai penyakit. Flu, batuk. Apa yang bisa kita kerjakan? Pencatatan korban-korban ini perlu dilengkapi. Paling tidak usia, jenis kelamin, tempatnya di mana, dan di mana meninggalnya, di rumah sakit, apa di rumah, apa di tempat kerja. Perlu diingat bahwa meninggal di tempat kerja itu sama dengan kecelakaan kerja.
artinya santunannya paling besar itu. Jadi meninggal di tempat kerja artinya udah lagi dia angkat kotak suara langsung meninggal, nah itu jaminannya paling tinggi. Menjadi pertanyaan memang, apakah petugas-petugas ini menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan? Polisi mungkin sudah, saya belum tahu. Dan ini pekerja-pekerja jangka pendek ini apakah didaftarkan di BPJS Ketenagakerjaan? Saya tidak jelas. Dengan mengetahui usia jenis kelamin, kita bisa menduga apa yang menyebabkan, faktor apa yang menyebabkan dia lebih cepat meninggal dari yang seharusnya. Misalnya usia, tekanan darah tinggi makin banyak. Sekarang ini menarik, banyak sekali pekerja yang muda tekanan darahnya sudah tinggi-tinggi. Perubahan makanan, makin banyak makanan mengandung garam, natrium terutama. Pemeriksaan kesehatan sebelum kerja, saya ragu akan dilakukan. Dan pemeriksaan kesehatan sebelum kerja itu tidak perlu mahal. Saya dengan mengukur tekanan darah aja kita sudah tahu performa seseorang dalam kondisi kesehatannya. Pemeriksaan kencing, kita dengan cepat tahu apa dia diabetes atau tidak. Kedua pemeriksaan ini mudah, murah. Mungkin di masa depan ada baiknya mereka sebelum kerja apa saja, pemeriksaan kesehatan sederhana ini perlu dilakukan. Banyak yang bisa kita lakukan untuk pekerja-pekerja KPPS ini di masa-masa mendatang. Sayang, tidak banyak dokter yang mau mengerjakan dan paham apa yang akan dikerjakan. Sekian, terima kasih atas perhatian saudara. Semangat pagi!